Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Susatyo mengungkap rencana pertemuan Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Arsyad Rashid dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Bambang Susatyo menyebut Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid telah datang ke rumahnya dan berencana untuk menemui Prabowo. Bamsud menyebut pertemuan itu sebagai silaturahmi di momen Lebaran. Rencana kunjungan ini telah dijadwalkan oleh Arsyad. Saya nggak melihat tadi, tapi tadi siang Ketua Tim Arsyad ke rumah, ya beliau akan sowan ke Pak Prabowo. Kapan ya. Bicaranya, Pak? Mungkin besok. Tadi bicara bahwa nanti saya minta waktu mau sowan ke Pak Prabowo. Biasa itu silaturahmi. Saudara Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad merespon dua kali kunjungan Ketua TKM Prabowo Gibran Rosan Ruslani ke kediaman Megawati di hari Lebaran sebagai inisiatif pribadi Ruslan. Dasko bilang kunjungan dua kali mantan Duta Besar Amerika Serikat itu ke rumah Megawati di Teuku Umar pada hari Lebaran kemarin bukan atas arahan siapapun. Dasko yakin Rosan sudah menyampaikan isi pertemuannya dengan Ketum PDIP itu kepada Prabowo Subianto. Saya rasa pertemuan Pak Rosan dengan Bu Mega itu adalah inisiatif atau keinginan silaturahmi dari Pak Rosan ya. Memang kemudian disampaikan beberapa hal kemarin sore yang detailnya saya juga belum terlalu jelas. Ya.